Selamat siang teman-teman. Saya Baisito Negro. Saya Yunior Malasari. Kami di sini dari tim jurnalistik akan mewawancarai salah satu siswa yang jadi cover di majalah Inspira 29, yaitu Teh Azalia Risa Rohima. Halo. Oke, Teh, boleh nanya-nanya sedikit ya? Sedikit ya, Kak? Boleh. Pertama nih, Kak, kenapa dulu Kak Teh kok memutuskan untuk melanjutkan studinya tuh di SMP 29, Kak? Karena disarankan sama orang tua ya, terus juga akhirnya daftar sini karena nurut dan alhamdulillah keterima juga di SMP Negeri 29 Semarang dan belajar dengan enjoy sekarang. Oh, enjoy ya di sini ya. Kak. Gimana sih perasaannya, kan mesti kan sekolah di sini banyak ya saingannya dari sekolah-sekolah lain. Gimana gitu perasaannya kalau keterima di sekolah 29? Ya seneng ya juga sedih karena banyak ya teman-teman di sana yang sekolahnya jauh dari sini kayak gitu. Terima kasih, Kak. Hal apa sih, Kak, yang buat Kak Teh tuh betah belajar di SMP 29, Kak? Nah, di SMP Negeri 29 banyak yang ngelakuin kegiatan sosialisasi, terus juga teman-temannya yang baik-baik, guru-gurunya yang ramah juga. Ya enak lah ini. Enak. Ini nih, Kak, terus dengar-dengar dulu Kak Teh pernah ikut SNC ya, Kak? Iya. Kapan itu, Kak? Pas tahun 2017 sama 2018. Bisa dibagi nggak, Kak, pengalamannya waktu ikut SNC, Kak? Pas tahun 2017 itu aku ngikut tema blekok, burung blekok. Kalau 2018 aku ikut tema butterfly. Terus tujuan Kak Teh ikut SNC itu buat apa sih, Kak? Ya banyak ya, nambah berpengalaman. Kalau ada orang yang tanya kan kita udah langsung rasain tuh, kita bisa jelasin sedetail-detailnya, terus juga nambah temen juga kayak gitu. Ya buat apa latihannya nih, Kak? Berapa lama sih latihannya buat SNC itu, Kak? Latihannya kira-kira 2-3 bulan kayaknya. 2? Wah, lama ya, Kak? Ya, tapi kan per minggu kayak 2 kali toh. Oh, enggak setiap hari. Iya. Terus suka dukanya selama ikut SNC itu apa aja, Kak? Sukanya ya bisa nambah temen lah pastinya. Terus juga banyak kegiatan-kegiatan yang belum kita pernah tahu. Terus juga dukanya pasti pisah sama teman-teman yang udah lama main bareng, belajar bareng kayak gitu. Terus nih buat Kakak sendiri nih, Kak, kenapa kok waktu itu Kak Teh tertarik buat ikut set gua, buat ikut SNC bahkan sampai 2 kali, Kak? Yang pertama itu karena aku pengen banget nambah pengalaman, terus juga pengen ngerasain di sana tuh rasanya kayak gimana, nggak cuma lihat. Tapi yang kedua itu sebenarnya niatku nggak begitu sepengen yang pertama, tapi keluarga temen tuh dukung kan, terus akhirnya ya ikut lagi. Tertolong ya, Kak, ya. Gak ada salahnya juga, siapa tahu bisa menang. Terus nih, Kak, berkaitan dengan nasionalisme, apakah nasionalisme itu menurut Kakak? Nasionalisme menurut aku itu cinta pada tanah air sih ya. Terus menurut Kakak nih, contohnya apa sih yang konkret yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita di sekolah, Kak? Kalau di SMP Negeri 29 Semarang itu kan setiap pagi pasti ada pengibaran bendera. Itu sebaiknya kita semuanya menghentikan aktivitas, terus juga ikut serta hormat kepada bendera merah putih. Terus juga kita punya rasa malu kalau kita melanggar aturan sekolah atau aturan yang udah dibuat ya dari sekolah kayak gitu. Terus ya, Kak, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, apakah itu termasuk salah satu contoh nasionalisme, Kak? Menurutku iya, karena kita bisa mengisi kemerdekaan karena kita belajar giat kayak itu. Kayak kita bisa buktiin sama ya pahlawan-pahlawan dulu. Kita juga bisa dapetin juara-juara yang banyak juga. Nah, ini berkaitan dengan cara belajar nih, Kak. Cara belajar setiap orang kan beda-beda ya. Nah, kalau tipe belajar yang sesuai dengan Kak Teh tuh seperti apa sih, Kak? Kalau tipe belajarku sih pasti aku pas mood ya, tergantung mood juga. Terus kalau enggak aku belajar sambil dengerin musik yang yang enak lah, yang santai, yaitu yang bisa buat nenangin diri juga sambil belajar. Terus nih, Kak, saya pengen tahu juga nih, Kak, apa sih kegiatan Kakak sehari-hari kalau sedang gabut, Kak? Apakah nonton drakor juga seperti cewek-cewek yang lainnya, Kak? Iya. Nonton drakor ya, Kak? Iya. Nah, sekarang kan lagi demam K-pop sama anime nih, Kak. Kakak termasuk kubu yang mana nih? K-popers atau wibu, Kak? Aku sih K-popers ya. Oke, K-popers. Kenapa, Kak, kok milih K-popers? Pasti setiap orang punya lah
alasan tersendiri. Kalau buat aku K-popers karena mereka unik ya, terus ganteng-ganteng juga. Cantik-cantik ya pastinya. Bagus lah. Oke, terus ini Kak, band Korea apa sih yang menurut Kak Tia tuh bagus dan lagunya sering Kakak dengarkan? Kalau band Korea yang cowok biasanya aku BTS, tapi kalau cewek aku Blackpink. Blackpink-nya apa sih Kak? Kok Kak Tia tuh suka lihat Blackpink sama BTS ya? Ya karena mereka lagunya asik ya, terus juga artinya bagus, kayak ya ininya bisa kayak buat santai kalau dengerin lagu mereka, pasti ikut ngedance kayak gitu ya. Oh iya nih Kak. Kak Tia kan menjadi cover sampul yang pertama nih di majalah SMP Inspira SMP 29 nih Kak. Iya. Apakah Kakak memang memiliki keinginan untuk menjadi seorang foto model Kak? Punya sih dulu dan apa namanya sempat berhenti ya kelas 6 karena ujian nasional, terus akhirnya SMP dan malah kepilih dari pihak sekolah ya, seneng banget malah. Terus nih Kak, wajah Kakak yang cantik kan nanti nampang dan dilihat banyak orang nih Kak, siap-siap aja ya Kak kalau follower IG-nya nambah. Menurut Kakak bagus atau jelek sih kalau menjadi famous dan viral itu Kak? Menurut aku sih pasti ada dampak positif sama negatif kan. Oh, yeah. Ya kalau misal ya, kalau buat aku sendiri kalau positifnya itu pasti kita bisa apa namanya membagikan kreativitas kita karena banyak orang juga yang lihat. Tapi kalau negatifnya kan banyak sekarang orang yang ngejudge tanpa tahu aslinya kita kayak gitu. Jadi pasti banyak yang iri lah intinya. Ya, terus nih Kak. Kak Tia kan udah kelas 9 nih. Udah 2 tahun belajar di Chongli. Selama ini pernah ada yang nembak Kakak belum Kak? Apa jangan-jangan udah banyak nih? Udah Kak? Ya, enggak banyak sih ya. Ada pokoknya. Saya cuma pengen tahu nih Kak, bagaimana sih caranya agar tetap bisa berteman meskipun Kak Tia menolak waktu ditembak? Dengan kata lain, bagaimana cara menolak yang tidak menyakiti hati Kak? Wah, menurut aku kalau nembak biar gak sakit hati itu kalau misal namanya ditolak pasti sakit ya, tapi yeah. kalau menurutku ya katainlah alasannya sejujurnya, bukan karena aku pengen belajar, aku pengen apa, pokoknya katain sejujurnya kenapa kamu gak mau sama dia kayak gitu. Menurutku kayak gitu sih, kayak apa adanya gitu, ngomong apa adanya, gak bohong ya Kak. Ya pernah pacaran gak sih Kak selama di sini? Pernah. Nah, pernah lah, masa gak pernah. Ada pernah. Mantan terindah mungkin. Enggak di sini, mantan terindah. Enggak ada. Waktu SD berarti, Kak. Terus nih, Kak. Seperti apa sih, Kak? Kriteria cowok yang Kakak suka itu, Kak? Kalau suka sama orang enggak tahu ya, tiba-tiba muncul nyaman kayak gitu. Terus biasanya juga aku enggak suka diperjuangin biasanya. Biasanya aku lebih suka perjuangin cowok kayak itu unik, aku pengen kayak apa ya? Aku kepo sama dia. Jadi, gitu. Jadi Kak Tia tuh lebih suka cowok yang cuek gitu ya Kak? Iya, yang cuek. Iya benar. Mancung juga itu. Mancung. Sini ada cowok. Masuk kriteria enggak sih? Apa? Kan Bayu masuk kriteria enggak sih? Kamu kurang mancung ya, Dek? Kurang nih. Kurang disuntik lagi nih, Kak. Masih mancung ke dalam nih. Mancung ke dalam. Nah, kalau idola Kakak siapa sih, Kak? Yang mungkin menjadi semacam panutan yang keberhasilannya menjadi motivasi bagi Kakak agar bisa seperti dia? Mama sendiri ya Kak? Biasanya yang kayak pas aku down atau up itu pasti mama yang memotivasi sih. Kalau aku lagi seneng juga jangan lupa yang sama yang bawah. Kalau misal aku lagi down juga aku semangatin buat bangkit lagi kayak gitu. Oke, sebelum kita akhiri wawancara ini, ada gak sih pesan-pesan untuk teman-teman dan adik-adik yang ingin mengikuti seleksi SNC atau seleksi cover jadi majalah? Ya tetap percaya diri ya Dik, terus jangan malu-malu, terus apa jangan ngerendahin dirimu karena kekuranganmu sendiri kayak gitu buat aku. Kan atel-atel mungkin kan ingin lebih dekat ya. Terus boleh dibagi gak sih IG atau sosmed yang lain? Nama username Instagram aku Tazale Arisa. Oke, wawancara. Terima kasih atas wawancaranya, atas waktunya buat ya. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat siang.